kelihatannya sedikit ya teman-teman, tapi aslinya tuh banyak tuh. Ayah, aku nggak bisa hidup tanpa nasi lah. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang kembali di Dapur Aku Tercinta. Nah, jadi hari ini cuacanya di Inggris jauh lebih baik daripada kemarin. Hari ini udah nggak hujan, seharian blue sky, dan sudah nggak ada angin lagi. Jadi hari ini Bang Daniel juga sibuk, makanya kenapa hari ini aku masaknya yang simple-simple aja. Kira-kira menu kita hari ini apa? Jadi aku mau masak menu bule aja. Nah, di sini aku sudah punya ayam. Jadi ayam ini sudah aku marinasi dengan aneka bumbu-bumbu yang bermacam-macam. Seperti biasa, aku pakai daging ayam bagian paha yang sudah tidak ada kulit dan tulangnya. Nggak tahu kenapa rasanya lebih enak aja sih. Lanjut kita kasih paprika bubuk, jinten bubuk, garam, koriander bubuk, minyak zaitun, sedikit merica hitam. Langsung aja kita pijit-pijit sampai semuanya tercampur rata seperti ini. Lanjut kita langsung tutup pakai plastik wrap dan kita mau masukkan ke dalam kulkas selama beberapa jam. Oke, jadi ini squashnya sudah aku cuci bersih. Aku mau masukkan ke sini. Ini nggak aku masak ya teman-teman. Ini pancinya aku pakai untuk campur-campur aja biar nggak pakai panci lainnya.
Oke, kita mau kasih sedikit garam, merica hitam, sedikit minyak zaitun, jangan banyak-banyak lah. Oke, kita aduk-aduk dulu. Biar matching dengan ayamnya, ini aku mau kasih sedikit paprika bubuk, nggak usah banyak-banyak. Sedikit jinten bubuk. Plus aku kasih bubuk coriander. Nah, jadi ini kita aduk-aduk dulu. Oke. Pokoknya nggak banyak ya teman-teman bumbu-bumbunya teman-teman. Ini tuh cuman sedikit-sedikit aja aku ngasihnya, biar matching aja gitu dengan ayamnya ya. Karena kan ini tuh kayak Tuscan style. Jadi aku mau ini juga ada rasa-rasa Tuscan-nya juga gitu. Mirip-mirip lah sama ayamnya. Soalnya kalau misalkan aku kasih terlalu banyak bumbu-bumbu, nanti akhirnya labunya rasanya malah hilang gitu. Oke, kayak gini aja. Ini sudah tercampur dengan rata. Langsung kita masukkan ke sini ya. Oke, kita benerin dulu. Simple banget kan, cuman gini-gini doang. Ini udah nggak usah dikasih apa-apa lagi ya, by the way ya, kayak gini aja. Ini pengganti nasi, pengganti kentang juga. Oke, ini sudah ready. Kita mau langsung aja masukkan di oven di suhu sekitar 180 derajat Celcius sampai benar-benar matang. Nanti kita cek sih, biasanya sih sekitar 25 menit sampai 30 menit. Bismillah. Kita kasih timer dulu. Kita kasih 30 menit dulu ya. Biar ini. Oke, jadi ini nggak usah dicuci, aku mau lap-lap aja nanti. Kita mau siapkan ini dulu. By the way, ini nggak aku pakai karena ternyata banyak banget, udah lebih daripada cukup. Oke, ini kita siapkan untuk masak ayamnya. Karena ayamnya ini masaknya cepet ya, dan gampang banget teman-teman. Jadi makanya kenapa aku pastikan dulu untuk labu madunya mateng ini, masuk dulu ke dalam oven, baru kita eksekusi untuk ayamnya ya. Nah, ini aku mau cuci-cuci bawang putih sama bawang bombay dulu. Stop, sayang. Alright, 3, 2, 1. Hampir lupa, aku punya jamur yang dari belanja minggu lalu. Ini tuh harus dipakai ya, teman-teman. Karena ini sudah sedikit over. Tapi daripada mubazir, kita mau pakai aja. Kita cemplungin aja. Ini kita mau cuci dulu. Kakak. Ups, hati-hati sayang. Kakak lagi dia mainan sama adik sampai cekikikan loh. Sebentar, sebentar. What happened sayang? Jatuh. Please. I love you. Yeay. Bye bye. Nih, nggak usah dicuci. Pada dasarnya bersih ya, kita lap aja pakai tisu. Oke, kita iris-iris dulu bawang putih dan kita mau pakai bawang bombay, nggak usah banyak-banyak. Aku kalau ngiris bawang bombay itu kayak gini deh, selalu nangis, selalu nangis, heran. Kenapa ya? Kita mau langsung aja grill ini ayamnya. Jam berapa nih? Harus cepet-cepet. Ayo. Ini kakak udah makan by the way ya teman-teman. Ini yang makan hanya aku sama Bang Daniel sama Papa aja. Tapi Papa nggak kesini, kita antar ke rumahnya Papa aja. Bang Daniel Gojek. Bang Daniel Gojek. Aduh, aromanya enak loh. Aroma mantap banget, sayang.
Benarkah? Ya. Oke. Nah, ini kita mau angkat dulu. Kita angkat dulu semuanya ya, teman-teman. Ini tuh pada dasarnya udah 80% mateng, belum 100% mateng ya. Oke. Okay. Lanjutkan perjalanan. Kita mau tumis ini bumbu-bumbunya. Langsung kita masukkan bawang putih, bawang bombay, dan sekalian aja ini jamur dimasukin we, semuanya jadi satu, cemplung-cemplung biar cepet mateng, cepet makan, cepet tidur. Oke, kita mau aduk-aduk dulu. Ini aku udah nggak pakai minyak lagi ya. Ini sisa-sisa minyak dari ayamnya semuanya udah dripping-dripping gitu loh. Oke, jadi ini semuanya sudah layu dan harum. Mau langsung aja kita kasih tepung terigu sedikit aja. Aduk-aduk sampai tercampur rata ya. Kasih susu. Kasih sedikit krim. Ini aku nggak mau pakai terlalu banyak krim ya, karena aku mau ngurangin krim. Oke, kita aduk-aduk dulu. Kita tunggu sampai susunya ini, alias sausnya ini agak mendidih gitu ya. Sambil kita nungguin sausnya mendidih, ini aku mau parut-parut keju dulu. Aku pakai campuran antara cheddar dan parmesan. Teman-teman kalau nggak ada cheddar, cheddar mah gampang nyarinya di Indonesia. Tapi cheddar di Indonesia itu campuran ya, nggak sama dengan cheddar di sini. Jadi mungkin rasanya akan sedikit berbeda. Teman-teman kalau nggak ada parmesan bisa di skip aja, pakai cheddar aja juga oke sih. Aduh banyak banget ini, gimana mau kurus? Gimana mau sehat? Kejunya banyak banget. Sedikit say. Sedikit. Oke, ini nanti aja masukinnya ya. Wow, lihat nih, ini sudah mendidih-didih. Oke, kita mau kasih bumbunya dulu ya. Kasih sedikit garam. Kasih merica hitam yang agak banyak. Karena kakak udah makan tadi, jadi ini agak dibanyakin. Oke, aduk-aduk dulu ya. Langsung kita masukkan ini ayam. Semuanya dimasukkan. Oke. Nah, untuk bumbu rahasia teman-teman. Iya, sebentar kakak. Nah, aku mau kasih parutan biji pala. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Sedikit aja. Ini tuh kayak nggak tahu kenapa. Kalau dikasih biji pala sedikit itu rasa dan aromanya tuh tiba-tiba menjadi wow gitu loh. Nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Dikit aja. Jadi rasanya itu jauh lebih enak ya sayangnya. Yeah. Kayak finish off gitu loh. Oke. Okay. Nih. Kita aduk-aduk, aduh. Ini mah rasanya itu udah mantep. Teman-teman kalau nggak ada krim bisa pakai susu aja nggak apa-apa ya. Cuman tepungnya agak ditambahin tadi, agak dibanyakin jadi biar lebih kental gitu loh. Oh lala, ini sudah creamy. Langsung aja kita masukkan bayamnya. Nih, jadi bayamnya udah dicampur aja semuanya teman-teman. Oke, jadi ini bayamnya sudah layu ya. Ini sebenarnya kayak gini aja udah bisa dimakan loh. Bayam ini emang bisa dimakan mentah ya, karena bayamnya bayam baby. Oke, last touch, kita mau kasih keju teman-teman. Ini seharusnya kalau mau sehat nggak usah pakai keju. Tapi ya gimana dong? Kayak ada yang kurang aja gitu tanpa keju ya nggak sih sayang? Yeah. It's okay lah. Yang penting ya, kita untuk step pertama kita kurangi karbo aja dulu. Moderasi. Kita mah kayak selalu gagal aja kalau mau makan sehat itu, aduh, wes hidup sekali, dinikmati gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak loh. Asli. Oke, jadi labu madunya udah mau mateng. Sekarang aku mau plating untuk papa mertua dulu.
Nah, jadi papa itu makannya, apalagi kalau malam kayak gini nggak banyak ya teman-teman. Di takerannya biasanya satu, dua, pokoknya kayak gini lah. Ini untuk ayamnya, untuk bayamnya kita taruh di sini ya. Di ayamnya juga. Ini ada jamur, ada bayam. Oke. Okay. Sedikit saus lagi, say. Lagi. Satu sendok. Oh, satu sendok. Nanti kan di oke, okay, di mana? Ayam bayam. Bayam. Oke. Okay. Yeah. Tuh kan, udah mateng sebentar. Oke, okay, oke. Okay. Cepetan. Sebelum alarmnya pip 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 pip, bismillah. Soalnya alarmnya ini sensitif banget guys. Lihat, berat banget lagi. Nah, ini tuh udah mateng ya, udah perfect tuh. Tuh kan, udah mateng. Oke. Karena ini nggak ada karbo, jadi makannya bener-bener banyak sayuran kayak gini ya. Tuh. Oh, okidoki. Niler banget soalnya. Niler banget. Oke, jadi kayaknya aku udah sering mention ke teman-teman, papa itu makannya nggak banyak, apalagi kalau malam ya. Jadi makannya, papa tuh kan pernah operasi ya teman-teman, batu ginjal atau apalah gitu, lupa aku nama Indonesianya. Pokoknya setelah operasi tuh dia nggak bisa makan banyak dalam satu kali makan. Jadi porsinya tuh selalu sedikit-sedikit. Kemakan siang aja, papa itu makannya cuman kayak segini doang. Kayak roti, misalkan sandwich nih ya, Bang Daniel bikin sandwich gitu. Makannya cuman segini, kayak roti bulat gitu, itu hanya setengahnya aja. Nggak bisa makan banyak. Kalau porsinya banyak, beliau itu akan sakit bagian perut bawah itu loh. Makanya kenapa aku tuh pokoknya porsinya segini kalau ngasih, mau habis atau enggak, wes pokoknya biar diatur sendiri gitu loh teman-teman. Oke, jadi ini Bang Daniel mau nganterin ke rumah papa dulu. Setelah itu kita akan makan bareng ya. 2000 years later. Oke, jadi Bang Daniel sudah pulang, sudah cepet banget, say. Bang Daniel Jack ke rumah papa. Yeah. Cepet banget. Bang Jack. Bang Jack. Nah, jadi Bang Daniel ini oke, okay, mau lagi? Ya, yeah, no. Cukup, say. Mau lagi? Cukup. Oke, okay, karena ini lumayan filling juga ya, teman-teman. Oke, okay, dan ini ayam untuk Bang Daniel, aku mau kasih dua. Oke, okay. Ini untuk Bang Daniel, dan ini untuk bayamnya Bang Daniel. Tuh kan, kalau di box itu kelihatannya sedikit ya teman-teman, tapi aslinya tuh banyak. Tuh, cukup nggak Bang Daniel? Ya, yeah, banyak. Yeah? Yeah. Nanti ambil lagi ya kalau kurang ya. Oke, okay. Dan ini buat aku makannya satu aja ayamnya, karena ayamnya lumayan gede. Dan ini untuk bayam dan ininya, jamurnya tuh. Wow, ini kayak gini aja udah banyak banget tuh. Ini udah lebih daripada cukup ya untuk porsi segini buat aku, apalagi ini malam. Dan ini untuk porsinya Bang Daniel. Nanti kalau kurang, kita bisa ambil lagi, oke? Okay? Yuk, Bang Daniel, okay. Let's go. Banyak, sorry. Iya, ini banyak banget. Yeah. Try. Try dulu. Coba ayam dulu. Coba ayam dulu. Kakak sama adik mainan sendiri. Iya, yeah, bagus banget. Ya, yeah, cheers. Cheers. Bismillahirrahmanirrahim. What? Oh, mantap banget, sayang. Eh, kemana? Halo. Mau? Please. Adek ditinggal sendiri. Lihat lipstiknya mami tuh. Kakak mau ayam? Tadi udah makan banyak, okay. Nggak mau. Oke, okay, bye-bye. Kesini cuman say hello doang. Okay. Bye. Kiss bye. Kiss bye. Wow. Thank you kakak, pinter sekali. Labu madunya manis banget.
Ada yang lupa. Apa? Cabai. Ini bukan cabai fresh ya, cabai bubuk aja. Bang Daniel libur cabai hari ini. Bang Daniel mau menikmati menu bule tanpa cabai. Sometimes I have cabai on bule food. Today libur. Enak. Iya, yeah, banget. Aku tuh sekarang kalau malam ngurangi untuk makan terlalu banyak. Jadi siang aku makannya banyak. Kalau malam makannya ya cukup segini aja. Tapi ternyata ini banyak, tapi at least ini bukan karbo ya. At least ini sayur. Manis banget. Hari ini makan nasi sayang. Sedikit. Iya. Makan siang makanya. It's okay. Makan nasinya for lunch. Night time enggak nasi. Alah. Mboh lah. Bisa. Ayah, aku enggak bisa hidup tanpa nasi lah. Nasi enak. Orang Indonesia enggak makan nasi itu aduh. Sedikit okay. Yang penting makannya enggak banyak. Nasi bagus. Yang penting nggak banyak banget gitu loh teman-teman. Makanya kenapa aku kalau makan aku taker ya. Aku taker setengah cup tuh. Oke. Jadi paling tidak kita tahu berapa banyak kita makan gitu loh. Soalnya kalau langsung ditaruh di piring itu kadang kayak bisa kalap gitu loh. Enak banget ini. Iya. Yeah. Pantes aja adek suka. I haven't had elabu madu for a long time. Yeah. Ini biasanya kalau kita masak ini ada pasta biasanya. Yeah. Sekarang gantinya labu madu. Mantap. Banget. Sukses lagi, Sani. Kakak adek ditinggalin lagi tuh. Adek itu kalau ada ngelihatin Chloe kayak hanya jalan aja gitu ya, dia tuh ketawa loh. Dikirain mbaknya lagi ngajak dia main, padahal enggak. Ya wes lah kalau gitu. Kita langsung aja ketemu di video kita berikutnya. Thank you so much watching. See you next time. Bye. Masa mau cabe? Mau cabe. Bye bye guys. Dadah.